guys, balik lagi ke channel orang. Enggak, channel kita. Ayo channel kita buat kopi. Sui sui sui. 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 Jangan lupa like dan subscribe. Share, teman-teman semua share. Share gratis, nggak bayar. Jadi nih ya, di video kali ini tuh kayaknya gue lagi BM ngebahas tentang kopi yang digambar-gambar gitu. Gambar-gambar yang ada gambar Hansa gitu. Iya. Nah itu apa ya namanya? Gue juga nggak tahu, tapi kebetulan nih gue punya temen yang sekiranya tuh dia bisa gambar-gambar. Nani? Omae wa mou shindeiru. Stasiun, gambar stasiun. Ya lah gambar ini nggak gambar bangsa gitu sih nggak boleh. Iya udah boleh. Jadi kita ini akan ngebahas tentang kopi yang di gambar-gambar tuh. Mau tahu lebih lanjut kita tanya temen. Oke. Guys, baik lagi nih. Ini temen gue yang tadi gue bilangin yang bisa jago bikin kopi digambar-gambar nih. Kopi digambar-gambar nih. Kopi digambar-gambar nih. Mana? Bang Sibli, jelasin dong nih gimana sih bikin kayak gini nih. Oh bikin gitu, gampang bang. Gimana tuh? Coba gimana? Yang penting bikin kopinya dulu, bikin espresso. Terus? Udah bikin espresso, manasin susu. Nah manasin susu ini susunya gampang, dimana susunya itu harus nggak boleh terlalu panas, nggak boleh terlalu adem. Berarti biar susu berpengaruh ya? Iya sangat, karena kan mau bikin latte art ini butuh foamnya itu smooth dan nggak boleh ada bubble-bubblenya. Nah, kalau di situ udah bisa, udah lulus, baru boleh bisa main di latte art. Nah, caranya oh, namanya nih latte art? No, i, latte oh, art. Oh, namanya latte art tuh, latte. Bukan kopi, gambar-gambar. Nah, jadi latte art itu bahasa Italia, latte itu adalah susu. Art itu digambar, gitu. Jadi latte art. Nice. Nah, jadi kalau mau bikin latte art itu pertama nuang susunya. Ya. Habis itu didorong ke bawah, habis itu diangkat, dorong, angkat, dorong, angkat. Terus mau dibentuk kayak apa? Basic dasarnya itu gambarnya love. Basic dasar robotnya kayak gini. Nih, basic dasar nih guys. Habis itu ada tulip. Bunga tulip. Bunga tulip. Habis itu basic keduanya adalah rosetta. Nah, kalau yang rosetta kita bisa bentuk kayak misalkan Scorpio. Terus kayak gini nih salah satunya. Ini apa? Ini bentuk apa? Itu sebenarnya mau gambar swan, cuman angsanya begitu. Oh. Gak boleh, sombong amat. Jadi untuk misalnya pemula, berarti yang kayak gini dulu nih buat pemula. Iya, buat pemula sih nggak masih apa. Kalau misalnya berani gila, take foamnya udah bagus, susunya udah jadi ya kan. Dia mau bentuk apa bisa. Yang penting ini pola di pas dia mau nuang susunya itu udah kebayang polanya mau bikin apa, caranya gimana, step by stepnya. Step by stepnya cuma turun up, turun up, naik turun naik turun. Jadi begini. Iya, gitu gitu doang. Gitu doang. Iya. Nih. Iya, gitu gitu doang. Gitu doang. Iya. Thousand years later. Belum enak ngomong doang lah, kita belum pernah. Iya. Kita minum aja. Ya kan kita mau punya beli minum udah nyelut langsung. Sisa susu. Dan mungkin masih gua ada lagi nggak tips nih buat teman-teman yang misal pengen nyoba
kalau buat teman-teman latte art, mau bikin latte art, pahamin dulu basic bikin espressonya, terus sama cara floating milknya atau manisin susunya. Kalau ini mah bonus sebenarnya, seorang barista dia bisa kayak ini bonus. Yang penting tuh rasa kopinya. Yang penting sebenarnya tuh niat. Iya, ina malah malu ini ya. Kalau lu nggak niat, lu nggak bakal bisa bikin kopi. Nah, intinya niat pertama kali. Iya, menanya nih bang ya. Kalau misalkan kan lu udah bisa nih bikin kayak gini. Terus tadi lu bilang banyak udah banyak nih lomba. Ada nggak yang pernah lu ikutin lomba? Nah, gue sih belum pernah ikut lomba. Cuman jadi coach pernah. Oh sih gila jadi coach langsung. Langsung jadi coach. Itu dimana tuh bang? Itu bukan latihan sih, lombanya waktu itu manual brew. Gua nge-coachin temen gua, dia akhirnya juara dua lomba-manual brew di Bekasi. Ini jadi teknik penyeduhan dengan secara metode manual gitu. Oh beda ya, manual sama yang? Sama yang kayak gini, ini kan pakai mesin. Oh ini pakai mesin, jadi ada dua jenis, yang manual sama yang menggunakan mesin. Iya, di apa, pakai manual tuh masih banyak lagi dibaginya. Banyak. Dan gue pikir ya udah latte art cuma latte art doang, nggak ada bagian ataupun cara-caranya udah satu cara aja, ternyata ada yang manual dan pakai mesin. Makanya guys, lu nonton channel ini banyak pembelajaran dari channel ini. Ini masih dasar ya, dan nanti akan kita pelajarin yang manual dan pakai mesin. Ini mesin salah satu contohnya. Tinggal nanti yang manual kita coba tes, kita cari tempat-tempat lain. Atau mungkin kalau ada yang pengen request, iya, tulis di kolom komen. Bisa komen atau sini. Iya. Jadi ini segini ya, Bang Simli, makasih banyak guys penjelasan atas latte art-nya. Yoi. Lu cobain dulu ya. Minum. Cobain ya. Kalau minum yang bener ya? Minum yang bener. Biasa aja, Bang. Oh, biasa juga. Minum yang bener tuh udah satu kali tuh jangan lagi. Nggak ada teknik ya. Kecuali mau nyobain rasa kopi beda lagi, harus ada sendoknya khusus. Kalau ini nasi seruput aja. Ya. Ayo pan nih, coba. Minum, pan nih. Coba ya, pan. Ayo pan, cheers dulu, cheers. Ya Allah, sayang banget minumnya. Sayang nih, bikinnya susah nih. Mantap guys nih. Kopinya pahit. Tapi susunya tuh. Iya. Susunya juga natural. Iya, enggak berasa. Boleh pakai gula enggak sih? Oh, jangan sih. Oh, enggak boleh. Oh, enggak boleh. Enggak boleh, cuman melanggar kode etik ya. Ya, cuman kayak gitu. Melanggar kode etik enak kopi. Jadi naturalnya hilang gitu. Iya. Berarti melanggar kode etik. Udah, Bang. Jadi rasa kopinya ini emang pahit dan bisa aja pakai gula, cuman kayak ngilangin kenaturalan kopi. Iya. Terapi kayak gitu. Ya udah nih, Bang Sibli. Kita tutup aja nih, Bang. Iya, silakan. Nah, guys, jangan lupa nih di-subscribe nih channelnya, di-subscribe. Jangan lupa ya, like, komen, terus bagi-bagiin ke teman lo semua. Gak bayar kok, gak bayar, gratis. Yaudah, salam dari gua. Sampai berjumpa lagi di hari esok. Ngopi itu simpel. Yang ribet loh.